Sudahkah anda tahu mengenai tanggungjawab anda dan kemudahan yang diterima sebagai pemegang beasiswa nasional? Paparan video ini akan menerangkan kepada anda secara ringkas mengenai perkara tersebut. Sebelum menerima tawaran, pelajar dikehendaki menjawab surat setuju terima dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan surat tawaran. Pelajar perlu menyatakan pilihan kolej persediaan dan bidang pengajian yang ingin diikuti. Pilihan program persediaan hendaklah bersesuaian dan lebih diterima pakai oleh universiti yang dipilih. Sila pastikan subjek-subjek yang diambil memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti bidang pengajian di universiti tersebut. Pelajar juga dikehendaki memahami dan menandatangani perjanjian beasiswa nasional bersama penjamin dan akan terikat untuk berkhidmat di Malaysia selepas tamat pengajian seperti yang termaktub di dalam perjanjian. Sebarang penangguhan pengajian dan pindaan terhadap tempoh tawaran yang disebabkan oleh perubahan struktur pengajian, polisi institusi, pindahan kredit atau sebab-sebab lain tanpa terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada JPA adalah tidak dibenarkan. Sebagai pemegang beasiswa nasional, pelajar bertanggungjawab untuk pertama, mematuhi semua arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh institusi pengajian dan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, JPA. Kedua, mengikuti apa-apa program yang dijalankan berkaitan dengan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Ketiga, mengikuti pengajian seperti yang dinyatakan di dalam surat tawaran. Keempat, tidak melibatkan diri dalam mana-mana kesalahan jenayah dan apa-apa perkara yang akan mencemarkan nama baik institusi pengajian, kerajaan dan negara. Kelima, tidak dibenarkan mengambil bahagian atau memegang jawatan atau menjadi ahli dalam apa-apa kegiatan yang difikirkan oleh kerajaan tidak selaras dengan kepentingan pelajar atau kepentingan kerajaan termasuk pertubuhan, badan atau kumpulan yang boleh ditafsirkan sebagai pencorak politik, militan atau subversif. Keenam, mengemukakan kepada JPA satu salinan keputusan peperiksaan atau ujian penggal, semester, tahunan atau akhir dalam tempoh satu bulan selepas keputusan diumumkan. Ketujuh, tidak dibenarkan berkahwin tanpa kelulusan JPA semasa mengikuti pengajian. Sekiranya pelajar diketahui telah berkahwin sebelum mengikuti pengajian, maka tawaran ini akan terbatal dengan sendirinya. Dan kelapan, pelajar hendaklah berpakaian sopan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh institusi pengajian dan semasa menghadiri ceramah-ceramah atau perjumpaan-perjumpaan yang dianjurkan oleh JPA atau Pejabat Penasihat Pendidikan dan Latihan PPL di luar negara. Setelah pelajar menyempurnakan perjanjian dan mendaftar untuk mengikuti pengajian, pelajar layak untuk menerima allowance dan kemudahan seperti berikut. Semasa mengikuti kursus persediaan di dalam negara, pelajar layak menerima allowance sara hidup, yuran pengajian dan rawatan perubatan. Semasa mengikuti kursus peringkat ijazah pertama di luar negara pula, pelajar akan menerima allowance sara hidup, yuran pengajian, rawatan perubatan, allowance buku, allowance alat perkakas, allowance komputer, allowance penempatan, allowance pakaian dan allowance akhir pengajian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton paparan video ini. Semoga segala yang dikongsi dapat menjadi panduan kepada anda semua. Sila hubungi pihak JPA untuk sebarang pertanyaan lanjut.
kesehatannya, dan selamat maju jaya.